Minggu kemarin pacarku digigit berang-berang opet yang sekarang sudah menjadi ganas ya guys ya. Sampai tangannya terluka. Karena si opet ini sekarang udah makin dewasa dan liar banget guys. Banyak dari kalian yang bilang, pada masa pubernya si opet ketika menuju dewasa, dia bakal semakin barbar dan semakin liar. Tapi ketika dewasa, katanya berang-berang ini malah makin jinak. Apakah itu benar apa tidak ya guys? Coba kalian kasih tau first time. Tapi hari ini aku mau ngasih tahu ke kalian kalau kita kehilangan kucing lagi guys. Karena aku lupa menutup pintu pas aku lagi masuk. Dan aku gak sadar sama sekali guys ya. Dan kita melihatnya di CCTV guys. Karena pas aku ngitung kucingnya hilang satu guys. Jadi kenapa kucingnya keluar? Karena dia itu tergoda oleh salah satu ayam yang ada di tempat aku. Ayam ini kecil banget guys, berwarna merah. Sebenarnya dia adalah ayam warna-warni yang sekarang udah menjadi besar ya guys ya. Tapi pas kan video ini mencapai angka 100.000 like lebih, di next video kita akan membeli harimau atau buaya. Coba kalian komentar ya guys. Pada akhirnya kita mencari kucing kita ini kemana-mana ya guys ya, bersama ayah bocil dan yang lain guys. Hai bocil, kau nyari di luar aja ya bocil. Kemarin yang hilang adalah Cardano, sekarang yang hilang adalah King guys. Kucing yang warna putih ya, kesayangan kita dari dulu zamannya si Grey dan si Kempom ya guys. Padahal hilang itu baru 30 menit ya guys ya, tapi kucingnya udah gak ada sama sekali di sekitar sini guys. Bahkan sampai di tetangga pun ketika ayah bocil mencarinya gak ada sama sekali. Capek banget nih nyariin kucing hilang. Tapi guys, apakah kalian pernah melihat jika kucing lagi masa pubernya, kucing ini bakal menjadi semakin ganas dan semakin barbar guys. Dan ketika bocil yang menemukannya, ini yang terjadi guys. Aduh, gak diangkat lagi sama si Prilly guys. Kucingnya hilang satu. Tadi aku gak lihat, pas aku lihat di CCTV ternyata dia udah keluar. Waduh, gara-gara tadi aku buka pintu di sini lupa tutupnya guys. Cel, kamu kenapa Cel? Ada kucing kesayanganku, si Cipras. Gak diangkat lagi sama si Prilly guys. Gak diangkat coy. Aduh, hilang lagi guys. Mana-mana pas masuk sini. Tadi kayak gimana Pras, kok bisa hilang kucingnya? Jadi gini, tadi kan aku baru masuk ngecek, terus aku kesini kan. Aku lupa tutup pintu. Video harus buka seperti kayak tadi. Di CCTV kita lihat tadi. Iya. Terus gimana, Bro? Nah, terus aku ke sini, aku main-main sama kucing, aku melihat-lihat ini, ada kucing di sini, tak gini. Nah, ini anaknya nih, guys. Jadi anaknya si King itu matanya itu kuningnya satu, terus ada biru satu. Nah, ini anaknya guys, masih kecil. Yang hilang si King-nya bapaknya. Aduh, ini kan aku tuh, Bro. Ketemu enggak tahu aku. Wah, gimana, Bang? Waduh, dia cari si King, ya, Bang. Ayo, Bang. Bapak juga takut kayaknya, guys. Wah. Tutup aja. Aduh, aku cari di rumah aja dah. Enggak aja ketemu kucing. Aku. Enggak aja King ketemu kucing kesayanganku. Meanwhile, kita sambil nunggu yang bala bantuan nih guys ya, ada Prilly biar kesini dulu. Gak diangkat guys, nah ini anaknya Black guys buat kalian yang nanya-nanya. Bang, itu si Black yang punya anak. Udah dong guys, ini guys, cuman kasihan kakinya kayak gini kegencet guys. Kegencet sama si Blacknya. Ada yang tahu gak gimana caranya ngatasin kakinya si anaknya Black ini guys, lucu banget guys. Cup-cut, 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 cup-cut. Nah ini kasih di mamanya lah ya guys ya, kita balikin ini guys. Kita cari si Prilly, gila si Prilly. Loh, bocil kemana ya bocil? Rumah dia nyari King. Aduh, yaudah kita cari sekitar sini aja dulu ya bocil. Ayo. Ini kayaknya aku pirasat tuh sih masih dekat dari sini. Soalnya aku tadi kehilangan King itu kurang lebih 30 menitan lah. King ini hilang ya bocil. Jadi masih dekat lah. Ya udah kita cari-cari sekitar sini aja dulu. Yaudah, ayo bocil. A few moments later. Tadi si King sih kesana guys, jalannya guys dari. Kita coba buat cek di sini dulu guys. Soalnya kita nggak sempat ngecek 30 menit dan soalnya baru 30 menit hilang. Takutnya kalau kita nggak cari malah makin jauh ya guys. Kita cek. Wah, takutnya aku di sana sih. Tadi sopet pet. Dapat lihat si kucing gak, Pet? Si King, Pet? Dapat gak, Pet? Opet katanya, lihat sekilas katanya. Di mana, Pet? Keluar pintu. Kamu yakin nih, Pet, dia keluar pintu, Pet? Katanya iya, dia kurang lebih udah 20 menitan, berarti 10 menit dia keluar dari sini, terus keliling-keliling mungkin, terus dia keluar pintu, guys. Makasih ya, Pet, ya. Nanti kita kasih lele, Pet, ya. Yang banyak lelenya dikit aja lah, Pet. Aduh, kucing kita di mana nih, guys? Aduh, kusian kok kayak gini ceritanya nih lah. Gara-gara lupa tutup pintu. Kura-kuranya untung gagal, guys. Pet, ngapain tuh? King! Masa banget, coy. Sampai naik-naik ke atas gunung, guys. Terlalu tinggi nih, guys. King!
Soalnya sangat luas guys, jadi agak susah nyari dia guys. Nyari si King entah kemana dia menghilang guys ya. Apa jangan-jangan ada di pojok sana? Kayaknya nggak mungkin sih guys. Copet bilangnya dia ada di luar sana tadi. Hai bocil, kau nyari di luar aja ya bocil. Kayaknya dia di luar dibilang sama si Opet. Iya. Oke, aku nyari di jalan berarti ya. Udah nih, aku mau nyari di jalan dulu. Terus dia nyari di dalam halaman, kita nyari di luar nih guys. Cari tadi kemana nih si King? Bisa-bisanya si King lari. Mana coy? Sampai di bawah guys. King, apa di sini King ya? King, gimana kamu King? Jangan menghilang King. Geng, udah sampai paling bawah kita bro. Cuman di mana sih? Ini soalnya larinya cepet. Dia semua kucingnya tahu sih jalan pulang ke rumah ya guys ya. Mungkin bocil udah ke rumah nih guys. Dia tahu kayaknya si King ini sering pulang ke rumah guys ya. Semoga aja sih guys, semoga aja sih ya. Tapi di mana tuh? Geng, King nih. Apa kesini King larinya ya? Gak jadi nih, geng. Di sini ada nggak ya kira-kira King? Gak kedengeran suaranya sih, biasanya dia meong-meong tuh si King kalau ada. Gimana sih King? Gak mungkin sih dia kesini guys, kalau di sini dia pasti nyangkut dan dia bakal balik. Udah pasti di luar guys, cuman kita bakal cek dulu di sini. Siapa tahu ada nih. Ada King ya, si Opet mah gak bisa percaya guys, namanya juga Opet. Kalau gak makan, gigit. Kalau gak makan, gigit. Giginya pernah digigit sama Opet guys. Berang-berang tuh soalnya hewan liar ya guys ya. Iya. King, gimana King? Coba aku cari ke sebelah sana. Ini nah, ini nih bakar rumah kita nih. Kalau King lari, kalau King loncat dari sini, berarti di sekitar bakar di sini si King. Mana kamu King? Wah, nggak tahu di mana lagi aku sini guys. Di sana udah nggak ada, di sini nggak ada. Kita coba buat cek di jalan mau ke rumah guys. Siapa tahu dia masih ada di jalan. Tapi bocil kalau dia lihat di jalan, pasti aja udah ketahuan nih guys. Pet, lu ngapain Pet? Kayu Pet guys. Wah, ada King di sana. Dengar, mau statement jalan aku guys. Semak-semak belukar di sini guys. Wow. Ya ampun. Mana dia si King guys? Kalau dia kabur pasti ke sini. Dia nih yang kemarin yang hilang siapa sih guys? Lupa aku guys, Cardano kayaknya guys ya. Dia itu ngumpet di bawah lubang itu guys. Nah, sekarang si King yang hilang. Gara-gara lupa takut ke pintunya kan. Langsung keluar. King, gimana kamu lari King? Bisa-bisanya nih si King hilang kan repot kayaknya guys. Woi kameramen, yang bener apa kamu membawa kameranya? Astaga, si jatuh lagi. Gak ada nih King sini. Aku mau laporan ke Pos Demen dulu, kita bilang kalau King gak ketemu di luar. Oke. Kalau lihat CCTV dulu guys. Oh, jadi dia keluar itu. Oh, pas ada ayam guys, dia ngejar-ngejar ayam, mainan ayam. Dia sempat masuk ini guys, sempat masuk rumah ya guys ya. Jadi aku lihatnya pas terakhir aja sih, pas dia keluar terakhir guys. Oh, ternyata gara-gara ayam guys. Wah. Gara-gara ayam nih, ayam dulu kita cek. Ayam masih ada apa enggak tuh? Kalau udah dimakan ya sama si Kiki ya guys ya. Ayam! Kalau udah dimakan parah juga si Kiki ini coy. Ayam, oh ini ayamnya. Ini kan tadi di CCTV guys. Iya. King, gimana kamu berada? Oh, King. Belum ketemu juga nih King di luar. Kamu temen, udah ketemu tuh King di dalam. Ketemu gak ya kira-kira? Kucingnya masih ada. Tapi si Kiki hilang. Nah ini namanya ulang guys. Karena kepancing sama ayam. Wah parah sih coy. Kayaknya kita tinggal nunggu si ayah bocil kemana, mencarinya di mana, terus kita bakal kesana. Oke. Capek banget nih ngeliat King hilang. Astaga, kok bisa ya King lari itu? Berarti kita kedepannya harus lebih waspada lagi jaga King. Oke. Woi, dapat kok ya bocil? Gak ketemu si King. Udah aku udah nyamperin ke semak-semak sana. Kalau nggak ada. Kau tau nggak tadi alasannya kenapa bisa Kingnya keluar? Gak tahu kenapa emangnya. Ternyata dia ngejar ayam. Ayamnya tapi masih ada di sana, tapi si Kingnya nggak ada ya bocil. Ustaz, itu dia mau makan ayam itu tadi. Tadi kamu nyanyi di mana? Udah ke sana, ke belakang rumah, ke sungai-sungai, ke semak-semak sampai gatel badanku ini. Ada? Enggak ada. Ini bajuku sampai robek ini tadi ke semak-semak. Ustaz tuh. Si bocil mana nih dia, guys? Tadi katanya ke rumah dia nyari King. Berarti kita carinya di sana, cari bocil di sana. Ayo bocil. Iya, yuk. Yuk kita cari di rumahnya ya, bocil. Ayo. Kita samperin bocil tadi dia. Bentar dulu. Kita bawa motor dulu ya, bocil. Oh iya, dia kan naik motor. A few moments later. Hei bocil! Mana nih orang-orang? Ini baunya si Momon dan Kola guys di sini guys. Waduh, ini kucingnya tidak pernah. Ini beraknya kucing nih. Beraknya kucing begini guys. Berarti dia sempat kesini. Apakah bocil sudah mendapatkannya guys? Gak ada sih di bawah sana guys. Pasti kita udah like video guys ya. Gue like sama dengan satu langkah kebetulan kalian menuju surga guys. Masih kita cari sini lah. Udah pasti gak di sini sih. Apa jangan di sini ya? Kejepit jangan nyanyi guys. Bunyi kotak-kotak guys. Suaranya makin keras guys. Tapi spray kucing mana di sini guys, bukan kucingnya guys. Enggak ada. Di sini fix enggak ada. Kita coba cari tempat lain coy. Di luar rumah berarti guys, semoga aja ada sih. Atau di luar rumah dulu. Tapi tadi pas kita perjalanan ke sini, layar ya. Enggak ada dia coy.
Beneran gak ada, guys. King! Udah ada tanda-tanda kehidupan dari King ya, guys ya. Aku takutnya dia kenapa-napa, guys. Sudah bocil di dalam. Jel, dapat ya, Jel! Jel, Jel! Ya, gue dapat ya? Ketemu! Kayaknya lagi dong. Iya, iya. Oh, di atas aku bilang lagi satu ya. Oke, aku ke atas langsung ya. Ya. King, ini jangan-jangan di sini, guys. Tapi enggak mungkin sih, guys ya. King. Mana nih, King? Bos, emang dapat enggak ya di bawah narinya? Dari ke atas dulu nih. Action. Set. Wah, dia pasti. Nah, tadi nih dia lihat sesuatu, guys. Hand. Sit. Hand. Sit. Kepala. Kenapa ini, guys? Gocek dulu, guys, kita harus melewati seleksi, guys. Slow. Slap. Lolos, guys. Lolos kita, guys. Iya, iya. King. Oh, kucing. Gimana kamu, King? Pakai yang semuanya di sini, ya? Nggak ada nih, guys. Bocil juga kemana tuh? Kok bocil ikutan hilang juga? Wah, kagak ada si King di sini, guys. Ayo bocil, ayo gimana, cuy? Ceng! Kita ke kamar dulu. Kok kamar aku buka? Berapa, Ceng? Kamarnya di sini rapi. Berarti kucingnya gak ada dapat masuk ke sini nih. Kalau kucing udah dapat masuk, berarti kamarnya berantakan. Siapa yang buka pintu kamar ini? Coba kita lihat ya. Ceng! Gimana nih kucingnya? Kok gak ada? Nah, kosong, guys. Di kamarku udah pasti gak mungkin kan? Bocil gak mungkin masuk ke kamarku, guys. Bocil di mana kira-kira, guys? Ya, kamu lihat bocil gak ya? Tahu aku. Si King hilang. Lagi? Iya. Yeah. Bocil. Aduh, bocil ini. Bocil nggak mungkin, guys. Bocil mana ya? Kamu lihat bocil nggak? Tadi aku lihat ke atas, pantesan dia lari-lari ya. Coba aku mau lihat ke balkon dulu nih. Ada nggak ya di balkon kucingnya? Kita buka. Lihat. Wah. Ketika balkonnya kosong, guys. Berarti di sini nggak ada kucingnya. Aku mau lihat ke dalam sananya dulu sekarang. Iya, iya. Wah, nggak ada, guys. Ini di bawah tanah, di bawah tanah. Cek. Di sini, boleh berhenti aja dulu, gak bisa dulu. Oke, break nih. Gak ada, guys. King! Masalah di bawah sini ya, si King ya? Gak ada, lo. Wah, gimana nih, King? Kayaknya di atas sini lagi. Coba naik ke atas, bro. Kayak bocil kira-kira dapet si kucingnya gak sih? Semoga dia dapet bocil sama keduanya, guys. Gimana dia ini, guys? Gimana, coy? Dari ke setuju. Tuh dia kebuka, guys. Kita cari-cari di kolong-kolong. King! 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 Gak ada juga di sini. Apa di sini ya, King? Kosong, guys. Buat kita cari keluar sekarang, dalam tanah udah gak ada, King. Aduh, di luar ini pasti gak ada sih. Gimana ya? Kita nunggu ayah bocil aja deh, guys, di atas, guys. Oke. Di luar semua gak ada nih, King. Oke. Kosong. Kosong juga, guys. Wah, di sini nggak ada nih kucingnya. Si King nggak ada. Aku cari bos Domon dulu nih. Aku sih tahu kalau aku nggak ketemu sama si King di lantai dua. Emang ketemu nggak ya kira-kira di lantai satu? Turun dulu nih. A few moments later. Ayo, bocil. Eh, aku udah nyari ke atas tadi tuh belum dapet. Hah? Cel! Bocil. Kamu gimana sih? Tadi aku udah nyari ke atas nggak ada. Cel! Di sini ya, bocil. Di mana soalnya? Wih, kamu gak ngecek di sini tadi? Udah, tadi gak ada siapa. Cel! 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 Aduh! Kenapa? Kucingnya mana, Cel? Aku digigit kucing, bro! Mana kucingnya, Cel? Oh, itu dah, guys. Wih, bahaya, Cel. Bahaya, Cel. Mana, Cel? Ayo, Cel, kita wajin bocil dulu, bro. Yaudah, kamu ngurusin bocil. Aku ngambil kucing dulu, ayo, Cel. Ayo, Cel, ayo, Cel. Cel! Gimana ceritanya kamu bisa digigit sama kucing, Cil? Iya, tadi aku masuk kamar mandi digigit. Tadi aku lagi nyari-nyari ke belakang, Cil. Pas aku lagi ke kamar mandi, langsung digigit. Hah? Astaga, Cil. Set. Wah, kasihan bocil, guys. Wih, ini kucing, guys. Wih, ya, mulutnya berdarah, cuy. Hati-hati, guys. Coba kita pegang dia, guys. Kucing! Kucing! Di jejak kaki yang kami lihat banyak sekali, guys. Kaki kucingnya, King. 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 Kok bocil bisa digigit-gigit gitu ya? King! King! Guys, King! Kakinya, guys, sudah siap-siap deh. Kaki belakang ya. King! King! Udah siap-siap ya, guys. Siap-siap ya, guys. Siap-siap tidur, guys. Jangan ngantuk deh itu. Apa gara-gara gini, lightning ya? Tuh. Lihat tuh bibirnya, guys. Berdarah, guys.
Gak mau dipegang nih guys. Kita tangkap dia guys, satu, dua, tiga. Dapat guys, dapat guys. Dapat guys. Yuk, itu, ngamuk dia, ngamuk dia, ngamuk dia. Ngamuk dia kakinya. Cek. Wih. Kasihan kali bocil ini. Kuat, kuat, ngamuk dia, cek, ngamuk dia, cek. Wah, cek. Pecahkan aku, pecahkan aku. Pecahkan aku. Baju gue sekali nih bocil. Udah ngamuk nih merah matanya. Bibirnya juga merah tuh. Buset, apa sih gue bocil?